Tata. Tata. Isabel di sini. Dia tak nak duduk sendiri dekat ni, dekat tempat dia duduk tu sebab dia nakal. Okay, sekarang kita nak pergi on the way nak pergi ke apa namanya tu, kolam air panas ya. Saya tak pernah pergi ke tempat ni pertama kali ya. Tengok wah, tempat ni dia dekat area pergunungan. Di depan kita view pergunungan, je gunung-gunung. Pagi ni kita nak pergi ke kolam air panas. Dia ada air terjun juga. Suami saya cakap, suami saya pernah pergi sana, saya tak pernah lagi. Jadi saya pernah pergi kolam air panas tapi dekat Sarawak lah, yang apa namanya tu, dekat Baki, area Baki macam tu. Mungkin lain suasana, dia lain kot sebab kita ni dekat sana, dekat Sarawak kan. Mungkin suasana dia lain sikit. Saya nak tengok macam mana keadaan dia, tempat dia cantik ke tak. Dan saya juga tidak apa, tidak ada lagi tengok dekat Google macam mana tempat dia. Jadi saya dengar-dengarlah daripada suami, dia pernah pergi kan, cantik-cantik. Dia nak bawa saya pergi sana dengan Isabel juga. Jadi kita check it out, kita pergi tengok tempat dia cantik ke tak, apa yang aktiviti yang kita boleh buat ke sana. Kan Isabel? Isabel ni dia nakal-nakal-nakal, dia tak nak duduk sendiri. Okay, sampai kita jumpa lagi di sana ya. Okay, tengok dia nomor ringgit dah. Okay. Jadi perjalanan kita ya guys, 1 jam ya dari sama dedek tu ke tempat ni. Dan sekarang anak saya tewas. Dia tidur dah. 5 minit lagi nak sampai, dia tidur. 5 minit lagi nak sampai, terus tidur. Macam inilah dia. Guys, kita decide pergi ke waterfall, air terjun, sebab tempat yang kita nak pergi tu Aqua Santa tu, apa namanya tu, kolam air panas, ramai orang, ramai gila, parking tak ada. Tapi maybe kita akan pergi ke sana nanti, tengok keadaan. Sekarang ni kita dekat tempat lain, ini tak jauh juga dari sana. Kita pergi ke apa namanya, air terjun. Sekarang kita nak pergi tengok-tengok dulu. Barang-barang kita letak di kereta, nanti kita ambil. Lepas kita tengok tempat dia. Ini sekarang Cica Bel dengan bapak dia di depan. Kita pergi jalan kaki lah. Tengok Isabel, tengok sini. Ekolah, ada juga grup orang di depan tu. Bapak Isabel, dia bawa Isabel lah. Isabel, we gonna get tired later when we go there. We don't know how long, how far. Oh, it's okay. I'm going to get this stuff. Okay. Nah, nanti dia, nanti injek suami saya akan ambil barang-barang, dia cakap. Lagipun kita tengah tunggu kakak dia. Kakak suami saya pun datang juga. Last minute dia cakap, dia call tadi pagi. Dia cakap nak datang dengan kita orang. Jadi guys, kita orang tak expect ya hari ini ramai orang. Sebab hari ini hari bukan hujung minggu ya, hari biasa. So, sekarang kan dekat Europe 2 minggu cuti, dekat Italia especially dia orang tengah cuti bekerja, untuk pekerja 2 minggu. Tapi ada juga yang cuti untuk 4-5 hari macam tu. Time macam ni lah, time untuk spend time dengan keluarga, family kan. Ni tengok tu, ada satu group family, keluarga orang Itali juga, dia datang sini bawa anak-anak dia. Saya nak pergi apa, kolam air panas tapi ramai orang. Isabel tadi dia tidur, stop je kereta dia terbangun. Dia bapak dia bawa dia, penat mama. Kita orang sudah prepare semua makanan, semua kita bawa dari rumah, buah, makanan, air, semua kita bawa. Kita nampak the berries.
Tak ada beri pun. Nah, budak ni. Nosok. Guys, air terjun dia cantik gila tau. Let's go. Mari kita tengok. Tengok, cantik kan? Itu ramai orang. Tung. Di atas sana, tung ke bawah. Wah. Gila cantiknya. Masih ramai orang kan, hari ini kan tak ada orang. Ke atas sampai ke bawah. Cantik gila. Mamanya itu ramai orang kan, dorong bakal. Kan kolam. Di rumah lagi tak sama, tak tahu dia siapa. Cantiknya rumah ni dekat air terjun. Mami. Kita tengok dekat guys. Wow, ramai orang dalam air dia. Warna biru. Kurnih. Gila jernih air dia. Ke bawah ni, katanya duduk ni, angin dia sepoi-sepoi. Cantik kan? Tak rugi datang sini. Ma chi è che l'ha staccata dalla borsa? Ma vieni lo spesso, ti tengo quella persona. Ma tu sei proprio così, è proprio la tua scappa, non è giusto. Ma tu sei proprio così, non è giusto. Banyak turis hari ni. Budak tu nak melompat. 1, 2, 3 lompat. Tak ada 5 orang. Mama. Ciao. Sasha Bell. Mama. Happy Sabah.
Lisa! Saya udah terjun ya guys. Sekarang udah tak ramai sangat orang dah. Ramai orang udah balik. Sekitar orang dah. Udah terjun. Sejuknya air dia. Macam ice. Ini ada rumah orang tak sini guys. Rumah orang. Nanti aku ini ada yang terjun kecil guys. Saya ada yang terjun. Sangat. Kecil air dia. Sejuk lagi. Rumah orang. Jadi kita jumpa lagi ya guys di lain video. Bye bye. Ciao ciao.